gitu. Mantap. You got a friend in me. You got a friend in me. Ngobrol percaya gak? Kalau Oce baru comeback ini match ya. Lihat nih, artikel 1 dan skornya 1-3. Bakal comeback gak nih? Kita lihat ngobrol. Nice. Dapat 2. Happy little boys. Tepur sikit deh. Biar musuhnya lengah sama bro ya. Pede. Abis itu kita hajar. Ngelek. Ngelek. Gak usah kayak ngeliat hantu beneran deh. Kalian ngeliat hantu gak sih? Ini ada orang. Hai. Barisan ngeliat hantu loh. Ya ampun. Musuh mereka suka lewat belong nih. Kita jebak dia mah bro ya. Halo. Mantap. Tipis-tipis mah bro ya. Emang bro, kita bakal hajar semuanya. Tetap tenang, tetap santai. What? Oh no ma bro, tapi aja berhasil comebackin ya, mengangkat tim Ocha. Walaupun sepertinya Ocha telat sedikit untuk membalapnya emang bro, tapi nggak apa-apa, kita menang. Abis ini pengen main hardpoint dah, domination gitu. Tapi menurut kalian nih, sebelum Ocha main domination atau hardpoint, ini attachmentnya benar gak menurut kalian ya? Menurut Ocha ini udah oke banget sih, ditambah skulker ya. Tapi misalnya kalian pakai lightweight, Ocha saranin jangan combat stock sih. Ocha saranin cari yang ada movement speednya oke lah. Soalnya kan kalau udah pakai skulker, ada movement speednya tuh jadi lumayan kenceng tuh. Nah makanya Ocha pakai combat stock biar open scope-nya cepet ya. Soalnya kalau open scope-nya lama tuh paro, bisa kalah sama bro. Apalagi ada saingannya KSP 45 kan. Kalau KSP itu bisa buat jarak jauh tuh. Beda kalau sama paro ini cuma jarak dekat doang. Ini gila nggak sih? Ocha lagi pakai paro loh mah bro, tapi map terminal ya, asem. Kita dikasih map sniper ya kan, ini buat senjata jauh-jauh, AR. Oh, waduh. Yus lah, apapun tantangannya, apa tuh? Waduh. No! Ocha kira fire bakal bagus sih. Mana Ocha lepas scope? No, dikit lagi loh. Oke. Apalah ada yang mau masuk lagi? Mati kamu. Mati mah bro. Ini buat nahan-nahan begini tuh enak mah bro ya. Buat map summit sih cocoknya. Mantap. Gila buat jadi tukang capture tuh the best ini mah bro senjata. Kalian percaya enggak? Bah. Enggak ada yang bisa masuk ini. Ya. Yeah. Oke. Okay. Sekarang harus setup mah bro. Nice. Nah, kita harus setup lagi mah bro. Bersiap-siap. Nice bro. Oke. Kali ini kita tidak main ngeselebel-selebel ngerasal ya mah bro. Cuman kita asem tuh orang. Bocah hoki. Eh, aloh.
Waduh. Wow. Nice bro. Oke, sekarang coach harus setup dan ada yang pakai ulti. Ada pakai ulti di sini. Halo. Dibokong, Pak. Coach mati lagi. Kayaknya capture yang itu agak susah sih di ninjot. Mungkin coach setup mah, bro. Ntar kita tungguin nih. Ini enak banget sih buat nungguin. Aduh, ada orang. Kagetin aja loh. Aku akan meledakkan mereka semua. Dalam 2, 1. Asem lupa. Ya Allah. Lucu banget loh mau beri damage. Mam kamu. Jangan nangis kamu ya. Ocha itu klaster mana ya BTW? Apakah kalian tahu Ocha klaster mana? Oke. Defensive V. Oh, nice. Nice bro. Ocha suka advance UAV mah bro ya. Kayak keren gitu loh. Keren aja apa keren banget ya. Buat middle range nya iya kurang gitu loh. Halo. Kamu saya cut ya. Ayo cair strike lagi ya, haha. Halo. Hahaha. Mereka tampaknya sudah nyerah mah bro ya dengan para Ocha ya. Meskipun ini map terminal tapi kebantai mereka. Ya mah bro, kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget ya udah mau nonton ya. Pokoknya jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktif lonceng ya mah bro ya. Terus kalian kalau mau beli akun COD langsung aja lah follow Instagram @kita jubelin mah bro ya, langsung deh ya. Gak pakai lama. Jangan pakai lama maksudnya. Oke. Yuk, dadah semuanya ya. Makasih ya udah nonton ya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.